Sejarah tentang Indonesia memang begitu panjang dan memiliki banyak kisah, terlebih kisah tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berbagai kisah tentang sejarah Indonesia pastinya menarik untuk diangkat ke sebuah film, sekaligus untuk mengajarkan sejarah Indonesia dengan cara yang lebih menarik. Sayangnya, membuat film sejarah Indonesia bukanlah hal yang mudah bagi para sineas. Salah sedikit saja, atau ada hal yang dianggap tidak sesuai, film tersebut berpotensi untuk menimbulkan polemik besar di masyarakat. Bukan hal baru lagi jika film yang menceritakan sejarah Indonesia menimbulkan kontroversi hingga dilarang tayang. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 7 film sejarah Indonesia yang menimbulkan kontroversi hingga dilarang tayang. Yang pertama, Pagar Kawat Berduri yang dirilis pada tahun 1961. Film yang digarap oleh sutradara Asrul Sani ini berlatar waktu sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Pagar Kawat Berduri berkisah tentang para pejuang yang ditahan di kamp Belanda karena nekat menyuarakan revolusi. Di saat mereka berusaha meloloskan diri, Parman malah berteman dengan salah satu perwira Belanda yang bernama Konen dengan maksud untuk mencari informasi. Keakraban antara Parman dan Konen yang ditampilkan di Pagar Kawat Berdurilah yang membuat Partai Komunis Indonesia atau PKI melarang penayangannya. Film ini dianggap dapat mengajak masyarakat untuk bersimpati kepada Belanda. Untungnya, film tersebut berhasil diselamatkan oleh Presiden Soekarno. Walau telah diselamatkan, film ini tetap tidak ditayangkan di bioskop. Setelah sekian lama tidak diputar di bioskop, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pusat Pengembangan Perfilman merestorasi Pagar Kawat Berduri dan menayangkannya di beberapa bioskop Indonesia pada tahun 2018. Yang kedua, Romusa yang dirilis pada tahun 1972. Dari judulnya, kalian tentunya sudah tahu bahwa Romusa berlatar pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Film yang disutradarai oleh Herman Nagara ini memperlihatkan kekejaman Jepang saat menduduki Indonesia selama 1943 hingga 1944. Romusa berkisah tentang Rota, orang Indonesia yang ditangkap tentara Jepang dan dibuat menjadi pekerja paksa atau Romusa. Walau memiliki masa lalu kelam, hubungan antara Indonesia dan Jepang telah membaik saat film ini hendak ditayangkan. Itulah sebabnya Romusa dilarang tayang di bioskop oleh Departemen Penerangan dengan alasan film ini bakal mengganggu hubungan Indonesia dan Jepang. Akibatnya, tim produksi Romusa meminta ganti rugi biaya pembuatan filmnya. Kabarnya, pihak Jepanglah yang membayar biaya ganti rugi tersebut. Yang ketiga, Max Havelaar yang dirilis pada tahun 1976. Jika kalian kelas balik ke pelajaran sejarah yang kalian dapatkan di sekolah, kalian pastinya pernah mendengar novel Max Havelaar yang dikarang oleh Edward Duesteker atau dikenal sebagai Multatuli. Novel tersebut akhirnya diangkat ke sebuah film dari hasil kerjasama antara sineas Belanda dan Indonesia. Sejak awal pembuatannya, Max Havelaar telah menimbulkan kontroversi hingga memakan waktu 3 tahun untuk proses penyelesaiannya. Sebelum dirilis, film ini juga sempat tertahan di badan sensor film selama 10 tahun. Begitu Max Havelaar bisa tayang selama beberapa hari pada tahun 1976, film ini langsung dilarang penayangannya oleh pemerintah Orde Baru. Film ini dilarang karena dianggap mempermalukan keluarga bupati, penguasa pribumi, musuh Multatuli. Lebih-lebih dianggap tak nasionalis karena menempatkan Multatuli yang orang Belanda sebagai pahlawan ketimbang musuh sebagaimana yang diajarkan di dalam pelajaran sejarah. Yang keempat, Murudeka 17805 yang dirilis pada tahun 2001. Max Havelaar bukan satu-satunya film sejarah Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi antara sineas Indonesia dan luar negeri. Setelah Belanda, Jepang juga membuat film tentang sejarah Indonesia yang diberi judul Murudeka 17805. Film yang disutradarai oleh Yukio Fuji ini berkisah tentang tentara Jepang yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bukan karena jalan ceritanya, Murudeka 17805 menimbulkan kontroversi karena menampilkan adegan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.
Jadi, ada adegan yang memperlihatkan seorang wanita Jawa tua yang mencium kaki tentara Jepang sambil menceritakan salah satu bait dari Ramalan Jayabaya tentang bangsa berkulit kuning yang akan membebaskan masyarakat Jawa dari penderitaan panjang. Selain karena adegan cium kaki, Merdeka 17805 tetap dilarang tayang di Indonesia karena alasan politik. Di sisi lain, film ini ternyata cukup sukses di Jepang. Yang kelima, The Act of Killing yang dirilis pada tahun 2012. Berbeda dengan keempat film sebelumnya, The Act of Killing merupakan sebuah film dokumenter dan menceritakan sejarah Indonesia yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Film hasil kerjasama antara sineas Denmark, Inggris, dan Norwegia ini menampilkan kisah tentang PKI, bukan tentang kekejaman PKI. The Act of Killing menyorot para pelaku pembunuhan anti-PKI yang terjadi selama 1965 hingga 1966. The Act of Killing disambut dengan baik oleh penonton dunia, bahkan masuk dalam nominasi Best Documentary Feature Oscar 2014. Sayangnya, tema yang cukup sensitif ini tidak bisa diterima oleh pemerintah Indonesia. Walau tidak tayang secara bebas di bioskop, The Act of Killing akhirnya ditayangkan atas inisiatif masyarakat secara tertutup. Itulah deretan film sejarah Indonesia yang sempat dilarang tayang. Di antara kelima film tersebut, adakah yang sudah kalian tonton? Komen di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.